Assalamualaikum semuanya. Nah, jumpa lagi hari ini. Nah, temenin hari ini ya. Ini gitu aku lagi baru aja dari pasar. Itu beli snack-snack untuk cemilannya anak-anak. Dan itu juga di sini lagi ada penyambutan untuk kepulangan anak pondok. Jadi mama itu pengen banget kalau anak-anak itu pulang, mama itu pengen buat sate untuk mereka. Katanya sih apa ya untuk makan-makan bersama di rumah sini. Ini baru aja dari pasar. Habis itu langsung bakar-bakar karena katanya mama itu pengen bakar-bakar sama anak-anak. Nah, ini dia aku bakar areng ya. Ini tuh dibiarin sampai dia itu ada baranya sendiri. Kalau sudah ada baranya baru kita angkat ya. Dan di situ mama lagi ngambil daun pisang untuk tempat satenya, katanya sih supaya lebih harum ya. Dan itu mama ngambil dari apa ya, pakai sapu panjang gitu. Dan hep, akhirnya akhirnya lepas lagi deh. Dan kita abaikan dulu mama karena sudah biasa ngambil sendiri, jadi ya udah kita bagi tugas masing-masing. Dan ini aku lanjut mau ngambil baranya supaya bisa manggang satenya lebih cepet aja. Panas guys. Menyambut kedatangan anak pondok guys. Dan lanjut di sini mumpung anak-anak lagi ada di rumah mama, lagi pesta sate-sate gitu ya. Jadi ya udah biarkan mama itu temu kangen sama anak-anak dan juga adik Via juga di sana. Dan ini aku pas siangnya itu lagi ada acara undangan maulid di salah satu teman suami. Jadi ini tuh acara maulid sekaligus selamatan untuk keberangkatan umroh. Ya, semoga untuk Mbak Erni Ulia supaya bisa lancar umrohnya hingga balik lagi ke tanah suci dan juga ke tanah air ini. Amin. Dan di sini yang paling heboh itu adalah adanya macan kayak gini ya. Jadi itu bisa jadi apa ya, penghilang kantuk kita, karena itu acaranya siang hari. Jadi emak-emak kalau siang hari itu kan pasti ngantuk. Jadi untuk menghilang kantuk ini acaranya pakai acara mainan ala singa-singa gitu ya. Lumayan bikin kaget kan ya atraksinya. Dan ini tuh sebenarnya apa ya, sekaligus acara selingan aja sih ya, supaya mereka itu gak ngantuk. Tapi untuk teman-teman gimana untuk acara maulid di sana, apa juga seru seperti ini? Dan ini selain ada acara seperti ini, nanti bakalan ada acara pembacaan dibak sekaligus ceramah. Jadi ya selamat menyaksikan aja ya untuk acaranya. Yeah.
Kalau kayak gini tuh kepikiran sama adik Via, Abang Haki dan juga Abang Sudik. Mereka tuh pasti seneng kalau sudah ketemu yang seperti ini. Dan ini tuh adalah tradisi maulidan yang di sini ya. Ini tuh optional aja. Teman-teman yang pengen mau ngadain ya silakan ngadain. Yang enggak ya wes enggak apa-apa ya. Jadi di sini tuh hanya beraneka ragam aja untuk acara maulid di sini. Untuk teman-teman di sana gimana di tempat sana? Untuk acara maulidnya gimana? Kalau untuk Madura sendiri sih memang seperti ini ya. Kalau mau heboh ya bisa ada tambahan seperti ini atau yang lain-lainnya. Intinya itu ke acaranya aja, acara intinya aja ya. Ini tuh hanya sebagai selingan supaya para tamu undangan itu bisa happy dan juga bisa menikmati acara hingga selesai nanti. Dan alhamdulillah sudah selesai ini acaranya. Ini sudah nyampe rumah. Kita mau unboxing apa aja yang didapat. Nah, ini untuk maulidannya itu kita dapat payung. Jadi satu orang itu dapat satu payung. Dan ini untuk kue-kuenya itu ada air dan juga ada buah-buahan. Dan ini itu nasinya aku bungkus karena aku lagi puasa, bertepatan puasa gitu ya. Dan itu ada semacam kue agar gitu loh ya. Dan ini juga mentahan, ada gula, terus kemudian ada minyak dan juga ada buah-buahan. Itu aja sih. Terus ini ada piring hijaunya ya. Jadi ini tuh keberagaman acara maulid di rumah aku ya. Jadi ada juga yang mentahan ataupun yang sudah matang. Oke, sekian aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.